Halo semuanya, nah di video kali ini untuk di HP Infinix cara kita screenshot panjang. Nah jadi untuk cara screenshot kita bisa menggunakan tombol power ataupun tanpa menekan tombol. Jadi sekarang kita akan coba apakah di HP Infinix ini bisa screenshot panjang ataupun tidak. Jadi harus kita ketahui juga ya, tidak semua HP Infinix itu bisa screenshot panjang. Jadi contohnya HP Infinix yang saya gunakan ini tidak bisa screenshot panjang. Jadi sekarang kita akan lihat, kita akan coba screenshot. Sekarang kita cari bidang yang bisa di scroll kayak gini. Ini kan bisa kita scroll ke gini ya. Kayak kita mau screenshot artikel dan sebagainya yang bisa di scroll gini lah pokoknya. Jadi sekarang kita akan coba screenshot tanpa tombol ya. Nah, di sini kalau kita tekan untuk dihasil screenshotnya, dia di sini tidak ada yang namanya screenshot panjang ya. Jadi kalau di HP Infinix itu ada juga sebagian yang sudah support dengan screenshot panjang. Jadi kalau yang seperti saya gunakan ini tidak bisa screenshot panjang ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Untuk di HP Infinix itu tidak semua ada screenshot panjang. Oke, semoga orang Infinix nonton video ini dan semoga fitur sesimpel ini diadakan biarpun di HP yang murah ya, jangan cuma di HP yang mahal. Di HP-HP murah yang kelas sejutaan juga harus diadakan supaya lebih efisien aja. Oke, semoga info singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.